Princess Beauty Salon dengan saya Mahdra sebagai admin. Sudah dari tanggal 27 Oktober 2022 sampai sekarang bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Perempuan saja di sini. Kalau laki-laki mohon maaf tidak bisa ya. Diri dari hair treatment yaitu untuk rimbat, masker, smoothing, coloring, lalu terdiri dari hair treatment yaitu untuk rimbat, masker, smoothing, coloring, lalu toning, terus ada body treatment yaitu lulur, terus ratus, sauna, body mask, terus ada mani pedi, ada pedicure, terus untuk mukanya itu ada facial. Facialnya itu terdiri dari detox, whitening, lalu ada basic biasa. Setelah itu ada nail art sebelah sana. Nail artnya itu masing-masing harganya mulai dari Rp50.000 sampai yang paling mahal sedikit Rp135.000. Untuk hari Jumat, khusus untuk hari Jumat saja kita diskon 20% ya. Untuk hari Jumat. Sebelah sini kita terdiri dari nail art, semua warna-warna nail art. Di sini nail art semua. Ini untuk khusus untuk smoothing. Terus ada buat rimbat, warna. Nah, itu colornya ini ya. Nah, di sini masih diskon 80 untuk pendek, panjang 80 sampai 100 tergantung panjang rambutnya. Ini kita khusus untuk rimbat dari yang bermerek, ada yang metrik, ada yang biasa, dan ini kita. Nah, di sini juga ada warna, juga ada buat khusus rambut. Ini di sini kita ada facial, khusus untuk treatment facial dan eyelash. Tempatnya di sini. Nah, ini customer-nya lagi pasang eyelash-nya yaitu yang natural. Lama biasa, Pak? 45 sampai 1 jam tergantung lintanya. Kan ada yang basic, ada yang volume, ada yang medium. Ada facial, tadi facialnya untuk yang biasa, facial biasa. Terus ada detox itu untuk menghilangkan racun-racun dalam muka. Biasanya kan ada yang orang-orang pada pakai produk yang sembarangan, nanti keluar sendiri racunnya. Lalu ada yang whitening untuk memutihkan. Masuk ke kamar lulur. Kita sudah masuk ke kamar lulur. Di kamar lulur itu terdiri dari sauna ya. Ada di sini untuk tempat ratus ya. Nah, di sini ada untuk khusus lulur. Untuk lulur berapa jam biasanya, Pak? Di sini lulur itu kita 45 menit sampai 1 jam khusus untuk keramas, pembilasan rambut. Nah, nanti langsung kalau buat keribat kita langsung menuju ke sini. Ini untuk keribatnya. Potong rambut. Ini untuk keribatnya. Potong rambut, kayak cato, buat smoothing di situ. Perlu waktu berapa menit? Biasanya 15 menit untuk timbat. Dan untuk hair mask, kan ada hair mask, 20. Ini untuk mani pedi, untuk manicure, pedicure, kaki, tangan, di situ. Terima kasih untuk para customer yang sudah mempercayai salon Princess. Semoga salon Princess dikenal banyak orang dan makin betah para customernya untuk stay di sini.